satu lagi pada pertengahan Disember nanti sebagai pelengkap musim 2023. Di keempat, Jono Tazim dinobatkan sebagai juara Piala Malaysia. Satu lagi lebaran sejarah baru yang terus dilakar oleh pasukan JDT. Pantau Selatan yang sememangnya semakin mengukuhkan kedudukan cikaman mereka dalam kancah Liga Malaysia. Menyapu bersih. Akhir yang tidak turunkan namun banyak juga bantuan yang diberikannya sepanjang musim ini. Abdul Rashid ada pemain termasuk Aidil. Berinsa Faris Thierry. Pemain yang memang yang menjadi perhatian dalam Liga Malaysia ini. Corak permainan yang sebenarnya penguasaan dipamerkan di peringkat awal. Ia pun pelbagai kesukaran yang diberikan oleh Benteng Pertahanan Pasukan Terengganu. Begitu Maksud jaya untuk mencah buta jaringan seawal minit yang ke-6. Sebelum Tuan Mahmud jaya menyamakan kedudukan pada minit ke-21. Dan selepas itu Ahmad Firuz Baharudin pada minit ke-73 tanggungkan dan disempatkan penjuru yang dilakukan oleh Heberti. Kali kelima pada tambahan masa separuh masa yang kedua. Jangan kelima untuk musim ini dalam saingan Piala Malaysia dilakukan oleh Arif Aiman musim sepakan penalti. Dan terus ikan penguasaan penuh pasukan JDT dalam saingan Piala Malaysia ini. Abang-abang Menteri Besar Johor turut hadir untuk mengalungkan medal dan juga Piala Malaysia yang akan diculang oleh Jody Ahmad dan juga Skolari. Malam kebilang untuk pasukan JDT. Ini merupakan piala ketiga secara rasmi telah pun diculang oleh pasukan JDT. Shelton Tigers satu lagi sejarah baru untuk saingan Liga Malaysia. Jadi kejayaan untuk pasukan Jordan Tazim selaku juara Piala Malaysia edisi ke-97 yang akan terus dikenang. Maksudnya bagi person kepada ke-8 yang berjaya di julangnya dalam musim ketiga bersama pasukan JDT. Kali Fiala Sponsif musim lalu dan juga musim ini juga dua kali Fiala FA pada musim lalu dan juga musim 2023 ini. Itu juga dengan kejayaan untuk julang Fiala Malaysia yang terbaru tahun lalu. Buat cara kursi kejuaraan yang dimiliki oleh Nusan begitu juga dengan pasukan JDT. Kepulauan itulah kesudahannya dengan JDT sekali lagi ditambahkan selaku juara. Dengan secara rasmi tiga piala telah pun mereka culang. Piala Sultan Raja Masyah Lawrence Fonseh, begitu juga dengan Piala FA dan terbaru ialah Piala Malaysia. Dan kemuncak dalam saingan Liga Malaysia adalah Liga Super yang akan berlangsung pada 16 Disember nanti. Jadi kita kembali semula sama Nazri dan